Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'da wa ba'da tahiyyah. Kaifa halukum jami'an ya talamidhi wa talamidhati? Bagaimana kabar kamu semua, anak-anakku sekalian? Arjukum fi sihha wal afiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita melanjutkan pembahasan tentang fil hadiqati di kebun. Silakan kamu buka buku paket, yaitu halaman 17 nomor 11. Silakan ikuti setelah bapak. Ananasun, nanas. Babaya, pepaya. Mauzatun, pisang. Manja, mangga. Abu Syahrin, rambutan. Bapak ulangi sekali lagi, silakan kamu perhatikan dan kamu ikuti di rumah. Ananasun, nanas. Babaya, pepaya. Mauzatun, pisang. Manja, mangga. Abu Syahrin, rambutan. Kemudian dari kosakata ini kita coba tambahkan dalam bentuk kalimat yang sempurna kata hada dan uhibbu. Ya, hada ini uhibbu, saya suka. Kita masukkan kata pisang, berarti haza. Kita ganti, berarti karena di situ mau satu, di sini jadi hazihi. Ini pisang. Hazihi mau satu. Hazihi mau satu. Ini pisang. Kemudian kita tambah kata uhibu. Uhibbu mauzatan, saya suka pisang. Ini contoh yang pertama kata pisang. Kemudian kita ganti sama pepaya. Contohnya ini pepaya, ini haza. Pepaya babaya, ini pepaya. Kemudian kita tambah kata uhibbu, saya suka. Tinggal tambah uhibbu babaya, saya suka pepaya. Sama nanti selanjutnya, misalkan nanas. Hada ananasun, ini nanas. Uhibbu ananasan, saya suka nanas. Ya. Kemudian silakan kamu buka buku paket pada halaman 26, buku paket halaman 26. Ya, silakan kamu perhatikan latihan 10. Latihan 10. Nah, yang ini. Latihan 10, buatlah kalimat sempurna dari kata-kata berikut. Tapi karena membuat kalimat sempurna ini lumayan butuh waktu yang lama karena kita daring, maka di sini Bapak ganti jangan membuat kalimat sempurna, cukup kita menerjemahkan saja atau mengartikan. Coba kamu buka buku paketnya halaman 26. 1. Hulun. Kamu tulis manis, ya. Hulun artinya manis. 1. Manis. Ya. Kemudian kamu tulis lagi wasi'atun, artinya luas. Nomor 2, artinya luas. Ya, ini buat latihan kita bersama. Ya, langsung Bapak isi aja buat kamu nanti mengulanginya di rumah. Murun nomor 3, artinya pahit. Tulis nomor 3, pahit. Kemudian nomor 4, jamilatun,
Jamilatun itu artinya bagus atau indah. Nomor 4 tulis bagus atau indah. Nomor 5 Azbun artinya tawar. Kamu tulis tawar. Nomor 5 tawar. Nomor 6 Munkhafidun artinya rendah. Tulis munkhafidun artinya rendah. 7 7 Hamidun artinya asam ya. Tulis nomor 7 asam. Nomor 8 Kabirun besar. Kamu tulis ini artinya besar di buku kamu ya. Nomor 8 jawabannya besar. Nomor 9 Sogirun artinya kecil. Kamu tulis di sini kecil. Sogirun jawabannya kecil. Nomor 10 Nadijatun artinya matang. Ya, kamu tulis jawabannya nomor 10 matang. Ya, Bapak ulangi. Untuk latihan 10, yang pertama kulun artinya manis. Yang kedua, wasiatun luas, murun artinya pahit, jamilatun artinya bagus, azbun artinya tawar. Munkhafidun artinya rendah. Hamidun artinya asam, kabirun artinya besar, sogirun artinya kecil, dan naudzijatun artinya matang. Anak-anakku sekalian berbahagia, mungkin ini yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Arjukum antata'allamu bijuhdin wa nasyatin, terus semangat belajar, sungguh-sungguh dalam belajar. Dan Bapak akhiri, ilal liqa, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.